Ya, pemirsa Purwakarta TV, saat ini saya berada di Jembatan Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Purwakarta TV, berjumpa lagi dengan saya Raffi Sugema. Kali ini kita akan hunting wisata di tengah pandemi COVID-19 ini, karena kita akan memasuki new normal atau adaptasi kebiasaan baru, dan kita harus yakin dan kita harus bisa menghadapi semua ini. Dan bagaimana kita menghadapinya? Dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagaimana dan seperti apa, kita akan langsung kunjungi Kampung Kahuripan Cirangkong yang berada di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Untuk itu, saksikan. Tolong semua masker dipakai, maskernya jangan lupa. Iya, siap-siap, Pak. Semua harus pakai masker, ya. Ini untuk menjaga kesehatan supaya semua tidak kena virus. 19. Mari silakan. Langsung muter di sini, Bapak, ya. Berputar, ya. Langsung cuci tangan, ya. Jangan lupa masker harus dipakai terus. Jangan sampai ya, jadi pemirsa, di sini protokol yang ditetapkan oleh Kampung Kahuripan Cirangkong sesuai dengan instruksi dari Kementerian Kesehatan, juga pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, bahwasanya kita harus sering rajin mencuci tangan, dan juga suhu tubuh kita diatur bagaimana sesuai kriteria atau belum. Dan di sini Kampung Kahuripan Cirangkong sudah dikatakan siap menjalani new normal atau adaptasi kebiasaan baru dalam aspek pariwisata. Berapa, Pak, tiketnya? 15.000 aja 15.000, ya. Ya, 15.000. Tiket di bawah masing-masing. Terima kasih. Ya, jadi pemirsa Purwakarta TV, tiket masuk untuk objek wisata di Kampung Kahuripan Cirangkong yaitu seharga 15.000. Ya, dikasihkan Bapak petugas, ya. Silakan masuk. Terima kasih, Pak. Hati-hati, Bu. Bicaranya masuk. Ya, jadi pemirsa, sesudah tadi memasuki gerbang Kampung Kahuripan Cirangkong, sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, saya juga menyiapkan beberapa APD atau starter pack untuk pemirsa Purwakarta TV dan penonton lainnya yang wajib kenakan ketika memasuki tempat wisata atau berada di luar rumah. Yang pertama yang wajib yaitu masker. Kemudian tadi mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian disarankan memakai lengan panjang. Kemudian jika ada sarung tangan, baik itu sarung tangan beralkohol ataupun sarung tangan tidak beralkohol. Dari mana, Bu? Ini pengunjung, Ibu? Ya, dari daerah sini. Oh, dari daerah sini. Berarti asli Cibatu ya, Bu? Iya. Oh. Dekat. Sudah tahu sebelumnya Kampung Kahuripan udah dibuka, Bu? Sudah tahu. Lewat, itu kan lewat. Udah buka, jadi mampir sebentar. Iya, hai. Terima kasih, Bu. Iya. Ya, jadi pemirsa Purwakarta TV, KKC atau Kampung Kahuripan Cirangkong adalah tempat wisata edukasi dan juga wisata keluarga yang menyajikan berbagai macam wisata, baik itu wisata edukatif, kemudian rekreatif dan lain sebagainya. Kemudian ada outbound, kemudian ada bercocok tanam, penginapan juga ada di sini, lengkap semuanya. Dan yang tidak kalah penting yaitu Kampung Kahuripan Cirangkong sudah siap menerapkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Musik.
Ya, jadi pemirsa, Kampung Kahuripan Cirangkong ini mempunyai luas kurang lebih 12 hektar yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu wisata edukatif dan wisata keluarga, juga penginapan, dan juga ada taman-taman yang ditumbuhi oleh tanaman hias ataupun tanaman obat. Jadi di sini cocok sekali untuk pemirsa Purwar TV untuk kunjungi di saat-saat seperti ini, walaupun di tengah pandemi, tapi kita harus tetap selalu piknik. Ya, jadi pemirsa Purwakarta TV, juga masyarakat Purwakarta khususnya dan penonton yang lain yang belum tahu bahwasannya wisata di Purwakarta sudah mulai bertahap dibuka sesuai dengan edaran Bupati terhitung tanggal 29 Mei dan bersiap kita semua menghadapi adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Dan salah satunya yang sudah dibuka yaitu Kampung Kahuripan Cirangkong yang berada di Desa Cirangkong, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Thank you.
Jadi pemirsa Purwakarta TV, di Kampung Kahuripan Cirangkong terdapat banyak tempat selfie, juga wisata edukatif, baik itu untuk keluarga, kemudian untuk sekolah atau organisasi lainnya. Jadi wajib pemirsa kunjungi, dan tak lupa saya mengingatkan bahwa untuk tetap selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, kemudian rajin mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak.